Pemirsa, Istana Kepresidenan menggelar gladi kotor persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia. Istana Kepresidenan menggelar gladi kotor upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Petugas terdiri dari pasukan pengamanan presiden, pasukan pengibaran bendera pusaka, hingga pasukan TNI Polri melakukan persiapan. Dalam gladi ini akan dilakukan koreksi dan evaluasi demi menyempurnakan upacara kemerdekaan nanti. Karena ini masih gladi kotor, jadi sifatnya masih kami koreksi, evaluasi, jadi belum tentu pada saatnya nanti akan seperti ini persis. Yang pasti lebih menarik tentunya dibandingkan gladi ini. Dan besok terus akan berlangsung gladi kotor, gladi bersih, dan pada puncaknya tanggal 17. Helikopter pembawa bendera merah putih melintas di langit Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan formasi yang disiapkan untuk puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan pada Kamis 17 Agustus 2023 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.